Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adeon Channel. Di video kali ini kita akan unboxing lagi barang-barang murah yang dijual online. Mudah-mudahan saja konten-konten ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi buat kalian semua. Biar kalian penasaran saja deh. Kita akan coba beli barang-barang murah-murah saja ya. Intinya seperti itu. Waduh, ada udah pengajian guys ya. Berisik apa enggak ya? Kalau berisik, soalnya nanti kena ini ya, copyright ya. Jadi ini gimana, diterusin apa tidak? Aduh, gitu ya. Oke guys, intinya seperti itu guys ya. Dikirain masih jam 5, ternyata udah hampir jam 6 guys. Udah jam 6 sore, baru keburu non. Di sini bikin konten ya, baru selesai, beres. Ada waktu luang hari sedikit, tapi ya qadarullah udah. Tahu-tahu udah mau maghrib ya, gitu. Oke guys, kita akan buka saja langsung ini paketnya. Apa sih ini? Apa, yuk apa? Jumlahnya ini belinya itu sekitar berapa ya? 21.000 ya. 21.000-an. Pokoknya kalau nggak salah 21.000-an kalau nggak salah ya. Yang satu barangnya 13.000. 13 ribuan, yang satunya lagi harganya 22 ya, pokoknya segitu ya. Kita akan buka saja ini guys. Aduh, ini barangnya apa? Kelihatan guys. Aduh, kelihatan seperti apa ini ya? Kita akan buka saja tanpa basa-basi lagi. Kita akan buka langsung to the point saja. 1, 2, 3. Oke guys. Wah, ternyata ini ada endog guys. Aduh, endog. Ada endog-endogan guys ya. Ini telur ya. Aduh, ya ini telur bebek guys. Wah, telur bebek guys. Seperti ini guys, ini tidak bisa dibuka guys. Ini isinya 25 guys. Ini isinya 25, harganya 13 ribuan. Dan ini apa ya? Lupa lagi saya. Kecil amat guys. Tidak seperti spesifikasinya ya. Waduh, sayang banget ini ya. Ceritanya isi tadinya buat ngonten, dan kenapa bolanya mini banget ya? Aduh, kena tipu sama gambar guys. Di gambarnya gede, di sininya kok jadi kecil ya. Ini apa? Ini buat konten sebetulnya ya, buat konten apa ya? Buat konten ini. Bukan konten ini, ini. Ya sayang banget ya, kecil banget ya. Ini sebetulnya buat ini ya. Masa nggak bisa ngangkat ya? Aduh, kena tipu euy. Sayang banget ini kalau segede gini ya. Kalau segede gini aja nggak kuat, bagaimana kalau bola ya? Aduh, sayang banget guys. Dikirain saya gede guys ya. Jadi untuk konten-konten ini ya, edukasi sebetulnya ya. Tadinya untuk konten-konten gitu. Aduh, sayang banget ya. Tadinya ini basketan intinya ya. Basket-basketan intinya, basket bola gitu ya. Tapi saya tidak akan dijadiin basketball sebetulnya. Untuk apa ya? Untuk konten, konten targetnya luar negeri ya, cari-cari apa, cari ini aja, cari apa ya sebutnya, challenge ya, challenge seperti ini. Aduh, ampun ting, benar-benar ya, saya nggak nyangka ini kecil banget. Wajar sih, murah sih ya, tapi ya ini kan kecil amat ya. Aduh, segede gini guys ya, segede gini. Tapi kita coba aja deh. Aduh, ini maklum ya, harganya 8.000-an guys ya. Oke guys, kita akan coba ya. Lah, di sini gede, di sini kecil banget ya gitu. Aduh, sayang banget guys, kecil amat guys. Nah, ini seperti ini guys ya. Dulu saya senang basket ya, basketball. Semenjak cedera saya tidak basket lagi ya. Wah, ini kekerasan guys.
Ya. Wah. Agak-agak susah ya, guys. Aduh, saya sebetulnya punya bola-bola agak besar ya, agak bola pingpong gitu ya. Malah bola pingpong ya, apalagi bola ini susah ya. Kita coba deh yang ini. Mendingan ini ya, masih bagus ya. Ada apa lambang SNI-nya seperti itu. Ini gimana nih? Ini gimana ya? Cara bukanya gimana, guys? Oh iya, kayak gitu, guys. Oke, kita akan coba lihat ini. Oh, di tali. Double tali, guys, ya. Aduh. Dikirain gede. Basketannya ternyata segede ucrit. Segede unyil, guys. Aduh, susah banget. Ini buat ngontennya telat. Telat banget, ya. Aduh, susah banget nih nalinya. Ini tali-tali mati lagi. Aduh. Susah banget ya. Ini benar-benar susah. Aduh, tah, dapat nah. Nah. Gede juga ini ya, dikirain kecil. Nah, kalau diginiin ya nggak bakalan kuat kan? Oh kan? Aduh, sayang banget ya. Sayang banget. Pokoknya ini sayang banget. Ini tidak bisa dibuka lagi ya. Ternyata ini tidak bisa dibuka, guys ya. Jadi ini hanya untuk main-mainan saja ya gitu. Ah, sayang banget ya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak penasaran lagi dengan barang ini. Yang penting barang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti intinya seperti itu, guys ya. Ini barang-barang murah, maklum saja, guys ya. Barang-barang murah yang dijual online yang harganya cuman sekitar 8.000-an dan 13.000-an ya gitu. Jadi hampir 22.000 ya kalau nggak salah seperti itu. 21.22 lah seperti itu. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share dan subscribe Aldeon channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap keren coy. Aduh, kecil amat. Hai, hai, dede. Kecil coy.